Halo teman-temanku sekalian, kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, gue akan bermain lagi Five Nights at Freddy. Karena ternyata rupanya guys, kata Ilham, Five Nights at Freddy 4 sudah keluar ya. So ini katanya bakal jadi Five Nights at Freddy terakhir di dunia. Jadi apa yang bisa gue bilang, Five Nights at Freddy kita sudah melalui 3 Five Nights at Freddy, dan akhirnya kita sudah sampai di Five Nights at Freddy yang keempat teman-teman. So welcome buat teman-teman yang nonton live, welcome buat teman-teman yang nonton replay. Seperti biasa guys, main Five Nights at Freddy, badan gue menggigil, meriang, hidung gue mimisan, badan gue bergetar, kejang-kejang, sakit kepala, pusing, tujuh keliling, tangan juga bergetar. Deg-degan anjir, gue deg-degan banget. Dan banyak dari kalian yang bilang Five Nights at Freddy itu butuh yang namanya speaker. Jadi gue di sini sudah menyiapkan sebuah speaker. Maksud gue headset ya, bukan speaker bro. Ini headset murah bro. Udah online kah? Oke, inilah Five Nights Freddy terakhir berdasarkan Ilham. Ini bakal jadi Five Nights Freddy terakhir di dunia teman-teman ya. Jadi nggak biasa gue pakai headphone. Jadi kita akan langsung aja bermain Five Nights at Freddy 4 yang katanya bakal jadi series terakhir, oke? Kita lihat-lihat dulu coy. Ada oh sudah online, ada mati mampus lo, ada Kenny. Gua nggak biasa ya pakai ini, pakai headphone nih. Ya. Ada Wayuni, ada Arsian, ada Hikari. Oke, FNAF cuma sampai yang keempat. Ini bakal jadi FNAF terakhir yang akan ditamatkan. Karena ini adalah FNAF terakhir di dunia. Alright, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sapaku Salman. Ada Nightbot, ada Davendier, ada Ajib, ada Kelvin, ada Uwu, ada Nikkei, ada siapa lagi tuh? Ada Imade. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, guys. Kita mulai Five Nights terakhir di dunia. Five Nights at Freddy 4. Dan banyak dari kalian yang menyarankan buat gedein speaker ya, gedein headphone ya. Aduh, banyak bocil penyembah boneka di sini teman-teman. Oke. Okay. Are you ready? Let's go. Let's go. 5 hari sebelum pesta. Waduh. Siapa nih, guys? Cayo, guys. Apa yang dia lakukan? Dia menguncimu di kamar lagi. Jangan takut, aku di sini bersamamu. Waduh. Gambar burik lagi, guys. Ini kita siapa, guys? Oh, Cayo, namanya Cayo, guys. Kata Ilham, guys. Yang boneka emas itu. Tuh, gue deg-degan, anjir. Badanku merinding meriang. Gue harus kemana nih? Ih, matanya gerak, guys. Si Cayo, guys. Oh namanya Cayo, iya iya. Ini siapa nih anak kecil, anak kecil kok dia nangis sih? Cayo teman gue anjay. Itu nama anaknya Udun, oh Udun guys. Namanya Udun bro. Ini kemana bro? Ini ada boneka nih, kenapa palanya hilang si Foxy? Woi buka goblok, aduh kok dia nangis sih? FNAF terakhir, FNAF 4, iya kata Ilham. Oke. Oke, sudah main kah? Mungkin gua akan belajar mekaniknya dulu. Fokus pendengaran, Bang. Oh iya, iya. Aduh. Anjir, kok gua deg-degan ya? Kok merinding meriang kejang-kejang ya? Klik. Listen carefully, dengarkan baik-baik. Jika kamu mendengar suara napas, tahan pintumu. Jika kamu tidak mendengar napas, gunakan senter. Gunakan senter kontrol. Tutup pintu shift. Oke. Di sini harus mengandalkan pendengaran, Bang. Oh, gitu. Oke, siap. Makanya gua udah pakai iya, gua udah baca kok. Gua udah pakai headphone nih. Anjir kok deg-degan ya, ini apa nih? Bocil FNAF senang melihat ini. Taktiknya gimana guys? Taktiknya gimana guys?
Masa malam pertama harusnya gampang dong. Aduh, gue deg-degan ya. Lihat belakang ya udah. Depan, kiri, kanan, belakang. Depan, kanan, kiri, belakang. Oke. Nggak ada siapa-siapa, bro. Duh, gue pakai headphone murah lagi, guys. Gue fokus buka tutup pintu. Masih tutorial, masih gampang bang. Oke oke, bagus lah. Wah, suara gamenya kekecilan gak sih? Oh, suara gamenya kekecilan. Gue gedein dulu ya. Bisa. Weh, kaget gue ada cons. Sabar, gue gedein dulu guys. Tuh, udah gue gedein tuh. Apa tuh? Duh, siap-siap kaget, cok. Aduh, dia ngikutin mulu, cok. Oh, siapa tuh? Ada siapa tuh? Siapa itu? Wah! Wah!
Oke, masih night pertama ya. Dikira tadi bang. Aduh, night kedua cu. Sebentar guys, suaranya kekecilan kali. Gue gedein kali, biar bocil makin takut guys. Wah, siapa nih? Wah, ada kebuka coy, pintunya coy. He won't stop until you find him. Anjir, gue deg-degan ya, badan gue meriang guys. Hidung gue kayak mau mimisan gitu guys. Gue mau nangis, anjir. FNAF terakhir ya, FNAF terakhir guys. Tenang guys, ini FNAF terakhir guys. Sesusah, katanya ini FNAF paling susah ya. Sesusah apapun FNAF ini, kita akan menamatkan 5 malam. Dan kita akan menyelesaikan semua FNAF guys. Kalian takut gue gedein guys, speakernya guys. Anjir cok, ngepet, aduh dari si itu cok. Waduh ini kenapa nih, siapa lagi bro. Aduh takut gue, dia ngikutin gue guys, si Cayo guys. Gue gedein lagi deh. Bocil biar takut juga guys, ini gue dengernya speaker gue udah gede banget nih. Aduh si Cayo ngikutin terus, Cayo guys. Wah Cayo bro, Cayo. Wah ini goblok. Anjir mendengang banget di speaker. Fun with plus strap. Hold control to use flashlight. Use flashlight to stop plus strap. Apa tuh maksudnya? Apa ini, cok? What the fuck is that, bro? Ini gue harus ngapain, guys? Nyalakan lampu udah. Aduh, jantung gue mau copot, anjir. Dia kagak gerak, bro. Hah! Ajep, 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 ajep. Plus pas di X gimana caranya, cok? Nggak lucu anjing, siapa yang bilang lucu anjing? Gue juga takut ini. Gue lagi menenangkan diri dengan joget, gobloy. Bikin plus trap di X, center jangan dinyalain. Bah! Duar! NMAC! Matiin ntar pas 10 detik. Hah! Buah digerak! Wah! Buah! Waduh, too bad coy. Itu gagal apa berhasil guys maksudnya guys? Wah, night 2 bro. What the fuck is that bro? Gagal ya? Aduh, ayo Ilham. Aduh, FNAF terakhir coy. Ini di tengah, ada siapa sih di tengah coy? Ini tengah perlu dicek gak sih? Feeling gue buruk anjay. Cek belakang ya, cek belakang. Ha, napas, napas. Itu kan yang dimaksud suara napas. Anjing ada suara dapur bro. Wah. Wah.
Aduh. Aduh, ada step, bro. Wah, udah ngintip. Dido. Dendi. Ada Dendi sama Dido, guys. Ba. Wah. Shut the fuck up. Aduh, ada suara apa tuh? Ada suara kaki, bro. Dua, Ryan Mac. Dua, Ryan Mac. Dido. Biar setannya yang takut sama gua, guys. Kita teriakin aja balik. Wah. Mampus lo. Pergi. Mimpi buruk. Pergi lo. Napas. One Try Gaming, bro. Oh gitu ya, napasnya gue dengar bau napasnya aja kecium, guys. Bau napas boneka idaman bocilnya kecium, coy. Kecium baunya ya, kecium, guys. Bau busuk, guys. Bau beraknya bocil, guys. Iya, kedengeran. Anjir, ini headset murah, efektif juga ya.
Alright. Oke, kita lihat dulu story-nya. Ayo keluar ke tempat keluar, Cok. Nah, ini jam sekarang. Ini siapa sih jagoannya? Siapa sih namanya? Wah, Cok, ada si itu, Cok, si Cahyo, Cok. What the fuck is that, bro? Siapa sih anak ini? Besok adalah hari esok. Tegang, bos. Oke. Kita akan lanjut night 3 dan seterusnya di episode berikutnya. Tapi sebelumnya gue pengen tahu anak ini siapa, guys. Siapa of the fuck? What the fuck? Ah, ini yang tadi, bro. Ah, yang tadi, bro. Siapa sih anak itu, guys? Oke, kita lanjut besok ya. Rupanya gue cukup jago, guys. One try gaming, guys. Anak Din Five Nights Freddy 4. Siapa anak? Anak di Five Nights Freddy 4. Ah, Bang Arli, yes, alasan ini udah pernah nonton. Ah, Bang Regi main Five Nights at Freddy 4 juga. Siapa anak itu ya? Ini kali gue belum nonton ini. Nah, ini nih. Five Nights at Freddy's, sebuah indie game yang pada masanya menjadi raja dari indie game dunia. Game MMORPG, FPS, ataupun MOBA analog dikalahkan oleh game yang penuh misterius ini. Masa sih emang game Mobile Legends kalah, guys? Dianggap game yang membuat banyak YouTubers menjadi sangat-sangat terkenal. Seperti The Game Theorist, Dauko, 8B Gaming, dan sebagainya. Emang game ini membuat YouTuber terkenal, guys? Dan mengalahkan game-game mobile? Salah satu pertanyaan besar dalam game ini adalah, apa sebenarnya yang terjadi pada Freddy Fazbear Pizza? Mengapa ada animatronics? Benar. Mengapa kita ingin bekerja pada restoran aneh ini? Nah, restoran. Jadi, mulai dari FNAF 1 sampai 3, mengambil lokasi di restoran. Dan kita selalu bekerja sebagai karyawan shift malam pada restoran tersebut. Teori misteri FNAF 4. Hanya saja, pada malam hari, Lego abisin Lego ya. Restoran tersebut selalu mencoba membunuh kita, sang player. Sehingga kita harus bertahan sampai jam 6 pagi. Itu tahu. Selama 5 hari. Tahu, Bang Aris, yang langsung keempat ya. Yang di luar ekspektasi langsung muncul saat FNAF. Anak kecil enggak boleh nonton, anak kecil tertakut. Sebab FNAF 4 mengambil lokasi di rumah seorang anak laki-laki. Nah, ini kita berperan sebagai anak laki-laki tersebut. Anak laki-laki? Iya, siapa, Bang Aris, anak laki-lakinya? Siapa? Udin kah? Namun kita tetap dihantui oleh para animatronics. Saat kalian telah menyelesaikan FNAF 4 ini, kalian akan tahu bahwa ada insiden dalam FNAF 4 ini, yakni The Bite of 1983, di mana kita sebagai gigitan tahun 1983, apa itu teorinya? King Child dibully oleh saudara kandung kita, yakni kakak kita, serta teman-temannya. Crying Child! Dan kakak kita menaruh kita ke dalam mulut Fredbear. Namun karena air mata dari Crying Child ini masuk ke dalam endoskeleton Fredbear dan menyebabkan adanya malfungsi, sehingga mulut Fredbear secara otomatis menutup dan menghancurkan kepala Crying Child. Wah, ini spoiler ya? Sadis banget, anjir. Itu jago, ini anak, ini jagoan yang kita pakai, guys. Terus jagoan kita mati dong. Aduh, spoiler dong. Jagoan kita mati dong, yang anak tadi yang nutup-nutup pintu. Tunggu, mungkin gak mati, kita lihat dulu, guys. Mungkin gak mati. Pada akhir game, kita ketahui bahwa Crying Child meninggal dunia. Ada banyak teori tentang game ini. Namun yang akan gua bahas mengenai teori mengapa seharusnya FNAF 4 menjadi akhir dari Five Nights at Freddy's dan bukannya Sister Location ataupun FNAF 6 yang biasa kita kenal dengan Freddy Fazbear Pizza. Siapa lagi nih, bro? Teori ini meyakini bahwa FNAF 1, 2, dan 3 adalah sebuah penggambaran imajinasi dari Crying Child pada FNAF 4. Imajinasi? Jangan-jangan semua ini imajinasi, guys. Jangan-jangan semua ini tidak ada, guys. Sebenarnya boneka-boneka monster ini tidak ada, guys, di dunia nyata, guys. Anjir, keras banget, cu, teorinya, cu. Sebentar, guys, gue harus cari informasi di Googling, guys. Apakah FNAF kisah nyata? FNAF Crying Child.
ribu sih? Emang iya, itu semua imajinasi. Ini siapa lagi nih cewek nih? Baby, kata Ilham, baby, ha? Fakta pertama yang mendukung teori ini adalah adanya trauma kuat dari seorang anak yang dihancurkan kepalanya dan mengalami brain damage, namun masih selamat dan dapat bertahan untuk beberapa hari, sehingga sangat mungkin untuk anak tersebut dapat berhalusinasi. Yang kedua, halusinasi itu timbul dari setiap scene yang ada di FNAF 4. Di salah satu scene diperlihatkan ada boneka Freddy, Chica, Bunny, dan Foxy. Kenapa Foxy-nya kepalanya terpenggal, Bang? Di mana ini menggambarkan kejadian di FNAF 1. Di FNAF 1, animatronics-nya berbentuk boneka atau plushies. Selain itu, di salah satu scene juga ada seorang anak perempuan yang memiliki toy Freddy, toy Bonnie, dan toy Chica. Aduh, ini sumpah horor banget, coy. Ini menggambarkan ini kesannya ini mimpi 2, buruk, guys. Abu pari bocil, guys. Di FNAF 2, animatronics-nya ada yang berbentuk toy atau robot mainan. Oh, gue ngerti, guys. Jadi animatronik itu ada yang masih bentuknya bagus seperti mainan, ada yang bentuknya jelek, guys, seperti biji bocil, guys, yang kayak sobek-sobek badannya. Nah, itu nih teori itu lagi gue berusaha pecahkan, guys. Benar gak teori gue, guys? Kalian perhatikan animatronik toy Chica di FNAF 2. Nah, ini toy. Kalian akan melihat bahwa toy Chica kehilangan paruhnya. Dan sama seperti yang kalian lihat di scene FNAF 4, toy Chica milik anak perempuan itu juga kehilangan paruhnya. Anjir, paruhnya hilang tuh. Itu pertanda pasti, guys. Paruh hilang itu pertanda konspirasi, guys. Scene kalian akan melihat ada boneka Mangle yang hancur berantakan. Temai, Bang. Mangle kok Mangle sih? Sosok animatronics Mangle di FNAF 2. Dua. Bahkan desain kamar anak tersebut sangat mirip dengan desain tempat jaga malam restoran. Di mana ada pintu sebelah kanan dan sebelah kiri. Konspirasi. Dan fakta terakhir. Siapa yang tahu alur ceritanya yang lengkap? Gua yakin. Siapa yang tahu alur cerita? Apa yang kalian dengar pada setiap kali shift telah berganti? Teng 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 teng. Oke, FNAF 2 gini bunyinya. Teng. Yeay, oke. Mungkin ada pertanda dari suara-suara anak-anak ceria ini ya. Oke, yang ketiga ada kita tamatin kemarin. Yang ketiga yang rupanya bukan FNAF terakhir ya, melainkan keempat adalah FNAF terakhir di dunia, guys. Oh, sama kok, nggak ada beda. Kurang lebih sama, Bang. Apa artinya itu, Bang? Ya, benar. Mulai dari FNAF 1, FNAF 2, sampai FNAF 3. Huh? Jika kalian telah menyelesaikan shift malam, maka akan terdengar suara Grandfather Clock. Teori Grandfather Clock, guys, ya. Ini harus kita pecahkan, guys, misterinya. Ada yang tahu gak? Sebuah jam klasik yang menurut gua gak mungkin ada dalam sebuah restoran. Benar banget. Dan kalian tebak, di dalam FNAF 4, tepatnya di lorong rumahnya, terdapat Grandfather Clock. Ini teori, bro. Ini teori banget, bro. Emang ada tadi ini, guys? Emang ini ada, guys? Emang beneran ada jam ini tadi? Oh my God. Konspirasi nih. Gila, guys, sampai gue menelan ludah, guys. Tiga kali, guys. Guys, gue udah gak sanggup nonton lagi, guys. Gue udah gak sanggup nonton, cuy. Kalian nonton sendiri aja di Bang Arlis. Di subscribe ke Bang Arlis. Tapi gue akan nanya Bang Arlis. Bang Arlies. Aduh, lagu santai dulu, cuy. Lagu santai dulu, cuy, deg-degan, cuy. Bang Arles, sekarang aku sedang
ingin menamatkan FNAF keempat atau yang dikenal sebagai FNAF seri terakhir di dunia. Aku mau nanya bang, kenapa kepala Foxy di kamar Crying Boy putus, dan apakah arti konstitusi dari mulut paru Chika yang copot? Oke bang, doakan aku ya, aku lagi namatin FNAF keempat yang terakhir. Serem banget, gelap bang. Aduh. Oke guys, kita udahan dulu cok, gue gak berani cok. Kalian lihat sendiri di channelnya Bang Arlis, Teori Misteri ini nih, Grandfather Clock ya. Grandfather Clock adalah sesuatu yang harus kita pecahkan bersama-sama di next episode Five Nights at Freddy, Night 3, 4, dan 5 teman-teman. Aduh, gue udah gak berani lihat cuy. Aduh, ini paru nih, teori paru putus guys. Ini teori paru putus guys, entah mau dibakar, entah mau dijadiin jeroan guys ya. Oke, kita udah dulu teman-teman. Thank you buat teman-teman yang, jangan dilihat matanya guys. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Please. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Thank you buat teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Abis ini kita main Lego. Jangan lupa follow Instagram gue @windabasudara buat tahu jadwal game, jadwal game harian apa aja yang kita mainkan tiap hari. Ya semoga, doain guys, semoga gue bisa menamatkan Five Nights at Freddy yang terakhir ini, dan tadi night 1, night 2 gue one try gaming ya. Jangan lupa jam 9 kita di Nono GTA, kita sebut nama coy. Aduh, gue gak berani lihat matanya coy, jadi gue lihat monitor kiri gue aja ya. Gue gak berani lihat matanya guys, teori paru putus guys. Yang ketik Five Knife terakhir, FNAF terakhir akan kita tamatkan pakai emot. Ayo absen sebut nama tuh, kita bangun. FNAF terakhir akan kita tamatkan pakai emot. Anjir, serem banget sumpah. Teori konspirasi guys, Grandfather Clock guys. Thank you April, Sadi, Nightbot, Funfit, Randy, Detra 46, Aziz Prayoga, Haikal, Haiswan, Mugilvan, Rijal. Jangan lupa ya di subscribe channelnya Bang Arlias guys. Robiana Rahman 10. Duh serem gue tutup mata gini ya, biar monitor kanan gue gak kelihatan guys. Fauzan Wolf, Atadul. Anjir, badan gue meriang, kejang-kejang, mau mimisan gue guys. Tangan gue gemetar, menggigil, ketakutan. Sameru, Hario Sibianto, Peternis Toys and Fun, Regar 19 Gaming, Muhammad Kairu, Detra, Eza Maherka, Muhammad Rehan, Karim, Garin, Gariski, 20, BK15 Gaming, ada NCS Always Redico, ada Bernardus Ari, ada Nadif Sidik, ada Raisan Alia, Fadel Muhammad, gue tutup mata gini aja lah, bacanya. Ada SCXVR, Andi Anda, Arnoldi Ahmad Akodar, Dars Gaming, 30, Fikri, Markawal, Markawi, Gerard G, Ryukoro Gaming, Gibra Alamufoda, Haikal Alzar, Blizzard Channel, Elite Gaming, Alfat 8826, Nur Reski 30, Lola Nasir, Aldika Salim, Yunita 900, Diki Wayu Gaming, GBR Gaming, Dama Ramadhani, Auza Kensi, Rasya Setia Saputra. Habis ini Lego ya, Lego tanpa break. Erli Grimora Atta, Rizky Lakar, Azaki, Aji, Ahmad Aski, Agus Salim, Farel, Raffi Muhammad, Azam Trinda, Steve Yuda, Hafiz Ziskar, Davaditya, Febri Badai, dan Rian Iqbal, Sigio Kageyama, Agan Sugiman, Indra Faldo, Januar Putra, Juniako, Yusef Endep, Abea Prasetya, Diego, dan Lutfi Gaming. Oke? Okay? Thank you semua yang hebat, semua kalian yang tahu teori alur cerita Five Nights at Freddy ini. Gue tutup mata, gue gak berani lihat. Sampai jumpa di Lego game santai sejuta umat yang semua orang suka, gue juga suka. Brando Winda signing out. Sorry ya gak kebaca chatnya, sorry ya gak kesebut namanya. Bye.